Gus. Yes. Jam berapa ini, Gus? Setengah dua. Setengah dua? Yo. Seriusan? Yo. Wih, iya ya setengah dua ya. Ini benar mau nyari begenyol ya? Serius. Begenyol blusuk-blusuk ke pasar walaupun katanya baru buka jam 1 ya. Nah, jelasin dulu ini pasar mana ini namanya nih? Pasar Mengui. Pasar Mengui. Yo. Jadi kalau mau nyari begenyol tengah malam yang katanya murah porsinya melimpah. Nah, jelasin dulu tempatnya. Jadi kalau pasar Mengui ini di mana ya? Di mana? Ya pokoknya di tengahnya ya. Nah. Ini dari apa ciri-cirinya? Oh, ini loh Jalan Markandia. Nah, Jalan Markandia. Jalan Markandia. Oh, ya wis itulah pokoknya ya. Ini yang namanya perjuangan totalitas tanpa batas ya. Kok perjuangan? Nyeles begenyol ya. Jadi walaupun melusuk-melusuk ke pasar-pasar, walaupun bukanya tengah malam tetap cari ya. Cari. Kalau yang babi sama 10.000. Kalau beli 15 tadi, Bu. Nah, ya 15. Yang paling mahal kuda, Bu. 20, Bu. Biar banyak isi genyol, Bu. Misalnya netizen-netizen ini suka yang begenyolnya mana nih, Bu? Ini dia. Oh, ini ya, ini yang. Wih, senter. Oh, itu bagus, Gus. Urutan, Gus. Oke. Okay. Napi materi, Bu? Urutan. Begenyol. Sisit. Oh, sisitnya ayam, Bu, ya. Nah, warungnya apa, Gus? Niki namanya warung napi nih, Bu. Bu Nilamnya sih ini. Oh, iki bosnya langsung nih, Gus. Ini yang namanya warung begenyol Bu Nilam. Bukanya tengah malam sampai siang, Bu, ya. Jam 1. Oh, ini kalau itu apa, Bu? Kuahnya nangka. Oh, ya. Udah dikasih, Bu, ya? Iya. Oh, ya ini nanti, Bu. Nih, sret. Oke, yang ayam apa nih? Yang babi, Bu? Ayam. Udah satu porsi nih, Bu? 10. 10.000. Iya. Ini dari jam kuda nih kebuka, Bu? Baru. Baru? Baru jam 1 sampai jam? Jam siang yang waktu. Oh, sampai siang. Ini ayam ya. Ini ayam. Iya. Ye. Lord. Ye. Kan the most. Gus. Absen Gus. Begenyol. Nih. Hadir ya. Nih dulu. Wih, begenyol yang kiwir-kiwir. Udah tak pesenin yang 20.000 nih, Gus. Yo. Kurang enggak? Kuli nih. Kuli ya. Wih, dari porsinya ya. Ini. Dapatnya apa aja? Begenyol udah ya, begenyol udah. Sayurnya dua macam ya. Lawar, nangka. Buah kacang sama nangka. Telur urutan. Wah, wis pokoknya lengkap wis. Yo. Nah, coba tes suapan pertama ya. Jadi, ya ini ya. Kalau jam 1 malam ngelihat begenyol kayak gini ya. Wih. Susah ya. Apalagi 1 juicy, 2 bumbunya nyerap, 3 genyolnya nih. Juicy banget nih. Oh iya. Tapi yang enak ini ya suasana makannya, Gus ya. Ini setengah 2 pagi. Tempatnya seramai ini. Ini kalau yang ayam gimana yang ayam? Yang perayaman duniawi. Tuh. Oh, ayam sisitnya ya. Di absen dulu, Rek. Ayam yang pasti ya. Yang namanya nasi campur ayam ya dapatnya. Ayam kecap, Bang. Ayam kecap itu. Ayam kecap apa ayam goreng? Ayam kecap. Ya bagus. Apa langsung di rating dah, Gus? Boleh. Ya, rating. Udah dicoba semua tadi telurnya. Urutannya, Rek. Urutannya. Kayaknya harus langsung masuk nih. Ya, Bang. Hai. Worth it ya? Iya. Nah. Sangat. Ini enggak rugi gue ya. Nyarinya pagi-pagi nih. Subuh-subuh, pagi-pagi buta. Ayam aja belum bangun ya? Ayamnya udah dimasak di sini. Nasi ayam. Jadi sampai susah nyuting, Rek. Di tempatnya rame soalnya.
Ini kebanyakan nasinya apa gimana Gus? Kayaknya ikannya udah habis Gus. Apa nambah tak? Ini gimana ya? Genyolnya lumayan. Genyolnya banyak. Heeh. Karena gua tadi genyol kan jadinya genyol enggak besar-besarin. Heeh. Tapi kalau ini kalau yang ayam ya, ya standar kayak mirip nasi jinggo gitu ya. Punya ya. Mie terus ayam sisit. Oh, tapi ya banyakan ini Gus. Nasi jinggo 2 porsi ya masih kalah. Mau ini dapatnya ayam utuh. Iya. Ayam apa nih yang masih gelentengan gini ya? Jadi kalau yang malam-malam kelaparan tengah malam ya nyarinya ke sini ya. Ya apa guys? Nambah? Ini aslinya dari tadi perjuangan buat syuting ini susah guys ya? Iya. Ngantrinya, terus ibunya juga sendirian ya jualannya. Jadi ya, apalagi ya izin rek. Syuting rame-rame ini izin rek loh. Guys ambil airnya sampai jatuh loh. Ya apa? Grogi ya. Ini perjuangan ya. Musuk-musuk ke pas. Wah, wow, kalau kamu kan memang porsi 10.000. Jadi ya cepat habis ya wajar. Kalau punya Agus kan 20.000 tadi. Tapi kayaknya memang kalau dilihat ayamnya ya lumayan nih 10.000 ya. Tapi ya kalau balik lagi karena judulnya Begenyol ya. Judulnya Babi Genyol, Mamak Nilam ya. Yang wajib dicari ya, pertama ya genyolnya. Yang benar itu sini Gus. Di sini makannya begenyol, bungkusnya nasi ayam. Nah, gitu. Gitu. Kalau aku enggak. Ya, Pak. Sini makan nasi begenyol, pulangnya bungkus genyol aja. Oh. Tapi ini dagingnya Gus. Banyak ya hasilnya lho. Banyak. 20.000 kok worth it lho, Rek, Rek. Tadi ketutupan nasi. Iya. Pokoknya sini nih apa lauknya sama nasi tuh balance ya. Mm-hmm. Tapi kayaknya dari tadi ya antara yang bungkus sama yang makan di sini balance juga ya guys ya. Balance ya. Ini punyanya tuh Dik udah habis ya. Gimana nambah? Cukup ya. Oh iya. Kalau si Agus ini memang militan nih, ABS guys ya. Asal babi sikat. Jadi walaupun tengah malam porsi jumbo ya tetap habis sendirian. Ini no cut no edit terus. Tadi jemplok sendiri loh. Gus. Kayak juber anu terus tentara Rusia Gus. Gimana? Suapan terakhir ya. Wih, detik-detik terakhir. Shit. Nah. Ya, yang penting kan udah tahu tempatnya. Tempatnya udah tahu ya tadi ya, merusuk-merusuk ke pasar-pasar ya. Terus bersih. Menunya tadi katanya 10.000 juga boleh. Terus isiannya kayak apa? Ya pokoknya kayak gitu ya. Nih, setelah subuh rek, thank you Roci, jangan lupa saya sekretaris kuliner. Battle.